Manusia yang paling rugi di dunia ini apa? Manusia yang paling rugi di atas permukaan bumi ini apa? Manusia yang kada punya panutan. Bujur inya muslim tapi kada bisi panutan. Banyak orang muslim nang kada bisi panutan. Nang ada panutannya artis. Artis Korea. Blenek aku lihat nang itu. Ini kalau menurut cerita. Ya ini boleh. Ini khususnya nang ABG-ABG bebinian lah. Ini memang gambarnya gambar amor. Ujar orang kampung amor. Love. Ini sebenarnya simbol. Simbol salib. Cuman dikainikan. Sebenarnya ini simbol salib. Ingat-ingat gitu. Dusa umpa-umpa. Satu. Yang kedua kaini rancang. Ada nang mulai belakang memotoknya. Tangan dua di belakang kaini. Orangnya menghadap ke sini, nang memotonya di belakang kayak ini. Ada juga nang kayak ini. Ini simbol penyembah setan. Kalau tidak salah namanya Bob Hope. Sekte. Sekte itu pahamlah, komunitas. Komunitas penyembah setan. Ini logonya. Jadi jangan sekali-kali lagi ente selfie, video-video. Ini lambang simbol penyembah setan. Ngerti? Sama nang hanyar kawin rancak pakai henna, hendak menunjukkan henna di tangannya kayak ini. Ini simbol dajjal. Mata satu. Ulun BPK kedada niat nang kaitu, walaupun ikam kedada niat, setidaknya ikam meniru gaya orang-orang para penyembah dajjal. Ada Illuminati, itu bubuhan para penyembah dajjal. Ada penyembah matahari, ada penyembah setan. Makanya lagu-lagu para penyembah setan itu bila kita mendengar kita terbawa nyamannya itu tadi, karena ini sudah pakai perjanjian dengan setan, pakai tumbal manusia ada yang mati daripada inya konser itu tadi atau apa, itu tumbalnya bertambah naik popularitasnya. Jadi jangan berusaha hendak foto-foto nang baik aja. Kerusaha nang kayak ini. Sama nang kayak ini juga ya. Ini sama. Ini atau kayak ini. Ini logo tanduk setan. Nah. Tanduk setan. Ini kayak ini atau kayak ini. Tanduk setan, tanduk setan, tanduk setan. Ingatakan simbol-simbol itu. Yalah, mbak mangke apa hendak foto? Laki-laki melawan kemungkaran, membasmi kezaliman. Ya kada, berani mengatakan yang benar. Ada laki. Atau satu, Allah.